Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya itu kan memang karena kerusakan catchment area tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ, sehingga Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak, itu yang ingin kita perbaiki. Ya, nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian, kemudian ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area itu memang harus diperbaiki. Karena memang kerusakannya ada di situ. Dan yang kedua memang ada hujan yang ekstrim dari biasanya. Yeah. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.